Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdalillah. Summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Salam damai. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari ini lagi viral seorang mu'alaf yang tahu-tahu menjadi ustadz, yaitu Felix Show. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sangat bangga sekali ya, sangat senang sekali ada orang mendapat hidayah dan masuk Islam dan menjadi saudara kita seiman. Akan tetapi mungkin salah di dalam mencari majelis sehingga masuk dalam kelompok Islam transnasional, yaitu Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia yaitu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan saat ini kami sungguh merasa aneh ya, bin ajaib. Negara ini mengeluarkan anggaran dana ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan ya, untuk mencegah paham-paham radikal, salah satunya yaitu tentang pemikiran transnasional, dalam hal ini Hizbut Tahrir. Dan negara sendiri di zaman pemerintahan Presiden Jokowi telah melarang organisasinya ya, HTI di Indonesia ini. Akan tetapi ya, ini repotnya apabila hanya organisasinya dilarang tapi paham dan penyebarannya tidak dilarang, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Dan yang menjadi aneh bin ajaib buat kami selaku warga negara Indonesia dan juga selaku relawan Jokowi, PLN ini adalah badan usaha milik negara. Sekali lagi, milik negara. Akan tetapi negara telah melarang HTI di Indonesia dan masjid daripada PLN, tepatnya di Jawa Barat ini, diisi oleh penceramah yang notabene berpaham dan berpikiran transnasional, yaitu Felix Show, yang mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Felix Show itu salah satu tokohnya Hizbut Tahrir di Indonesia. Nah, melalui konten ini kami mohon dengan hormat kepada saudaraku sesama relawan ya, yaitu Pak Erick Thohir, dan kebetulan diberikan jabatan oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri BUMN, yang mana BUMN ini membawahi daripada beberapa perusahaan-perusahaan negara, salah satunya yaitu PLN. Dalam hal ini PLN Jawa Barat. Nah, kita tahu Erick Thohir ini kan dekat mesra ya dengan kami-kami orang Nahdiyin ini. Lah kan tetapi kok bisa kecolongan dan terus kecolongan? Masjid-masjid di BUMN ini diisi oleh kelompok yang kontra terhadap Pancasila, dalam hal ini yaitu Felix Show. Maka melalui konten ini kami mohon kepada Pak Erick Thohir menegur keras ya kepada direksi, direktur maupun kepada komisaris ya yang ada di PLN khususnya dan di seluruh jajaran BUMN, hendaklah tidak mengundang kelompok-kelompok yang mana berceramah dengan ujaran kebencian, berceramah ya dengan menyesat-nyesatkan kelompok lain, berceramah dengan nada yang intoleran yang mengakibatkan permusuhan sesama anak bangsa ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui konten ini dapat menjadi perhatian Bapak Erick Thohir ya, selaku mantan ketua TKN ya, tim relawan, tim kampanye nasional dulu bersama kami ya. Mudah-mudahan ya, yang bertanggung jawab
PLN di Jawa Barat ini diberikan teguran keras bila perlu dipecat. Dengar-dengar sih kemarin katanya dibatalkan. Tetapi kenyataannya banyak beredar video bahwa Felixo tetap berceramah di masjid PLN tersebut. Kami selaku orang NU sama sekali tidak berpikiran untuk membenci kelompok yang lainnya. Akan tetapi apabila bangsa dan negara ini tidak sama-sama kita jaga dari penceramah-penceramah ujaran kebencian, penceramah-penceramah transnasional, penceramah-penceramah yang melawan terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, maka kehancuran dan benturan sesama anak bangsa yang akan terjadi. Demikian, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilap. Semoga apa yang kita lakukan dapat bisa memberikan kemanfaatan buat bangsa dan negara kita. Dan semoga Menteri Agama segera menetipkan penceramah-penceramah yang berpaham anti Pancasila ini, ya, yang cenderung mengajarkan khilafah di Indonesia ini. Disinilah pentingnya sertifikasi ulama, ya, untuk para penceramah. Dia perlu semua agama, ya, agar Indonesia dengan 6 agama resmi yang ada ini bisa memberikan aura-aura positif, aura-aura beragama dengan cinta, bukan dengan ujaran kebencian. Salam dari kami, salam damai agama cinta, toleransi yes, intoleransi no way. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian, disitulah imanku menjauh. Salam Pancasila, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.